Uji coba tadi luar biasa menurut saya. Jadi saya sekali lagi terima kasih kepada Adi Putra yang sudah membuat prototip model bis low deck monokok. Jadi ini pertama di Indonesia barangkali, dan dulu kebetulan jadi kehormatan untuk uji coba. Sehingga kaitannya dengan fasilitas di Babel, saya pikir ini menjadi sangat baik, karena tadi juga mendapat masukan-masukan dari teman-teman di Babel. Saya sampaikan Pak Eko juga tadi, misalkan kursi rodanya bisa tambah lagi tempatnya, dan banyaklah perbaikan usulan untuk apa namanya transportasi di Solo. Karena ke depan ini diharapkan menjadi salah satu ataupun beberapa bis yang akan disediakan di setiap koridor, bisa satu bisa dua, khusus untuk di Pasar. Kita kan ada 6 koridor ya, masing-masing kalau memungkinkan ya kita minta ke Menhub untuk diberikan 2-2. So, misalkan koridor 4 itu 1, yang ramai itu 2, nah seperti itu konsepnya. Karena dari sisi kenyamanan itu sangat nyaman sekali untuk bis ini. Nah, kita berharap sekali lagi ini menjadi prototipe yang baru dipakai teman-teman di Babel dan angkutan umum massal yang mungkin bisa disukai oleh masyarakat. Oh, sebetulnya bis ini kalau berhenti dimanapun sebetulnya konsepnya bisa, karena tidak memerlukan tempat yang khusus seperti yang high deck kan. Makanya perlu taman itu mungkin diratakan dulu sebentar sedikit untuk bisa naik ke bagian mudah sebetulnya. Bisa untuk umum, bisa untuk namanya juga bisa untuk umum. Tapi memang yang kita utamakan biar di Wabel juga bisa mencoba, karena nanti mungkin bisa mengevaluasi kesulitannya di mana. Kalau yang ini Pak, untuk yang nanti di Bistran yang di Solo ya, yang ini monokok yang pertama juga di Indonesia ini? Iya, pertama. Khusus yang medium. Khusus medium ini pertama ini Pak? Pertama. Mungkin di juga di dunia, karena ukuran segini di dunia tidak ada. Ini kalau kapasitasnya berapa ini? Yang ini 20 seat ya. 20 seat sama berdiri kami sediakan 5. Kalau tingkat kenyamanan oke, okay. 80% bis ini sudah nyaman gitu ya, sudah memenuhi kebutuhan kami para teman-teman di Babel. Memang kekurangannya sedikit di pintu keluar masuk untuk kursi roda ini, apa namanya, tadi kan belum rata tuh, jadi kita mau putar baliknya gitu juga agak repot sih. Dan kalau kita mau putar balik juga, kursi itu harus di ini dulu, apa, kursi, tiga kursi yang berjejer tadi harus di ini. Kalau enggak gitu agak repot, karena sempit banget kan, karena putar balik itu butuh ruang, ya? Ruang yang agak longgar. Tapi memang agak sempit juga, enggak rata,
jadi agak susah juga untuk putar baliknya. Jadi harus yang duduk tadi anu keluar dulu Mbak, anu itu buat putar balik karena kan mengenai dia kayak gitu. Tapi kalau tingkat kenyamanan iya, ini bisnya sudah nyaman. Sudah nyaman. Kalau ini itu kan dari ini ya yang pengguna kursi roda. Kalau yang Kalau untuk teman netra tadi sudah ada ini apa namanya voice apa yang pesan lewat suara itu. Tadi saya lihat sudah ada. Kemudian untuk teman-teman tuli itu sudah ada running text. Jadi mereka akan tahu ini tujuannya kemana sampai kemana, itu juga sudah ada. Jadi kenapa saya mengatakan sudah 80% ini menjawab kebutuhan teman-teman difabel seperti itu.